Terima kasih caster kesayangan kita Webimbun, kembali lagi di panel caster analis, tentunya masih bersama saya Surya Dharma dan Not Not, dan juga kali ini ada Valen. Halo Valen. Halo. Valen gak main? Baik. Main gak nanti? Oh? Nanti main gak? Enggak. Kenapa? Ya karena mau nyari kill. Oke lah Valen. Valen, mungkin untuk RRQ masih bisa nggak sih juara grup? Runner up sih. Kenapa? Udah nggak bisa. Runner up bisa. Udah nggak bisa ya. Iya. Tapi kalau runner up, aku ngitung-ngitung bisa harusnya. Hah? Kalau runner up harusnya masih bisa. Iya, masih bisa. Tapi untuk harus dapetin 20 poin, dan yang di atas itu ada Kings dan Island of Gods harus 7 dan 4 gitu ya. Iya, harus 4. Oke, dan Valen, malam ini gak main dari awal apa nanti bakal main atau semuanya gak main nih? Apa? Gak main dari awal apa nanti bakal dimainkan seorang Valen? Iya. Capek aku ngomong sama Valen. Tapi gak apa-apa Valen, santai Valen. Enjoy. Tapi sudah siap ya kalian RRQ Hades di playoff? Masih yakin sih bisa. Yakin bisa ya di playoff-nya nanti ya. Kita lihat aja dulu highlight dari round keempat yang baru saja selesai tadi ini dia. Granat lagi ke bawah, Sozanya sudah eliminate. Gimana ngelihat RRQ habis Buya? Senang sih. Ada kemajuan dari segi kill. Ada kemajuan. Kau senang tapi ekspresi kau datar aja harus aku senang gitu cuma Valen. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Kau bilang tadi senang, terus sekarang biasa aja. Gimana nih Valen nih? Tapi Valen, aku mau tanya nih, kemarin kan di Kui ABBS aku roasting RRQ Hades. Valen gimana menanggapinya? Enggak ada tanggapan, no comment. No comment ya. Yeah. Tapi banyak netizen panas. Biasa aja ya harusnya. Yeah. Dan di sini pun aku izin kan sama Legalot kan, katanya pun Legalot bilang kalau mau bagus harus di roasting katanya. Gak perlu. Kalau mau bagus aja gitu ya. Yeah. Gak perlu di roasting juga gitu ya. Yeah. Not, gimana ngelihat EVOS? Not masih yakin Not 2 round lagi loh? Iya. Yeah.